Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin tentang 24 jam jadi Bobby di Toy Story 4. Nah, jadi aku itu hari ini tuh mau jadi Bobby, tapi karena mobilku ini warnanya hitam, gak apa-apa lah ya, karena hitam itu juga masih jadi warna kesukaan aku. Oh my god, oh my god, oh my god. Cuma jangan gak, aduh, ngapain aku puji, aduh. Oi, commit me. Terus bye-bye. Aduh, mobil si Bobip ini ketabrak. Bukan ketabrak, ketabrak. Eh, kamu tuh gak boleh bolos. Ryuji kayak ini, Ryuji, commit me. Tapi bye-bye deh, yaudah. Dadah. Eh, dia kan cowok. Aduh, lu ini dasar mobil lu gua rampok nanti. Untung aja mobil gua nih masih kuat gitu. Mobil kita masih kuat ya, guys. Nah, jadi sekarang aku itu mau ke farm. Jadi, kenapa aku ke farm? Karena itu tuh memang tempat yang cocok banget untuk 24 jam jadi Bobby. Ini tuh jam 8 mulainya, guys. Nah, jadi berikutnya langsung saja kita kayak pokoknya gitu. Pokoknya gitulah ya. Ya. Jadi sekarang aku itu mau ke jangan ke ini, ke terowongan itu. Karena itu tuh ada si penunggunya. Nah, kalian tahu lah ya. Browsing aja di YouTube kalau kalian enggak tahu. Nah, jadi langsung aja sekarang aku itu mau masuk di sini. Farm itu di mana ya, by the way? Aku agak lupa gimana gitu. Mungkin lewat sini. Nih. Mobil kita tuh anti banting, guys. Dalam bodo amat, lagian kita kan enggak pakai mobil juga harusnya. Ya udah, kita jalan aja terus lagi. Misi. Kok hancur banget hari ini? Maksudnya jelek banget gitu harinya. Buruk sekali. Benar-benar buruk. Kita tuh harus jalan ngejreng sampai mobilnya kebakar ya, guys, karena ini tuh ada laut. Laut. Prung. Dan terbakar. Kita repair. Lalu kita teleport ke farm. Si Bobip ini harusnya kan kayak pegang tongkat gitu, dan setahu aku tuh dia juga kayak pakai topi gitu. Setahu aku, karena aku tuh nggak pernah yang namanya nonton Toy Story, kayak bosen aja gitu. Tapi aku dari mana tahu ada Bobby serial yang baru gitu, karena aku tuh nonton di YouTube ada orang tuh kayak unboxing yang namanya Toy Story toys, pokoknya gitulah, mainan Toy Story. Ini ada api, guys. Boyen, pokoknya kamu nggak boleh jadi, kamu nggak boleh ada api di sini, kita jadi bosnya gitu. Karena Bobip itu menurutku itu cantik banget dari mainannya, maksudnya aku lihat ya. Bobip mungkin pelihara biba. Oh enggak, mungkin dia setauku itu juga Bobip tuh deket sama yang namanya hewan di seri yang lama. Soalnya aku kayak dulu tuh pernah sekali dua kali kayaknya nonton di Toy Story. Ayo, sekarang Bobip itu akan bawa sapi, guys. Jadi, aku akan membawa seekor sapi yang bernama Bibop. Namanya gak ada ide banget sih buat namanya. Kamu tunggu di sini ya, Sipa. Bukan Sipa yang itu ya, yang lihat TV, bukan. Nah, jadi sekarang langsung saja kicos ke kambing. Aku mau ngejar si kambing ini. Kambing. Aku beri nama dia kambing kecil. Kan dia sangatlah jelek. Mbak, ayo ikut. Aku tak mau. Kau kejar aku. Ada biba, guys. Ayo sini, Mbak. Ya, yang jelek. Ayo ikut aku. Aku tak mau main sama kau.
begitu ya. Kita sampai. Jadi di sini aku mau makan dulu ya guys. Biasa si Bobip ini kayaknya. Aku kisahkan ini Bobip di Sakura School Simulator yang ini kaya. Aku minum. Tapi aku jangan minum lah. Terlalu biasa begitu. Kita pilih yang paling mahal barbecue. Omega. Be, kamu aku pesanin aja ya. Sit. Barbecue lagi. Karena aku tuh sulit. Jadi kamu itu gak usah ngaku-ngaku deh kalau kamu tuh orang kaya. Atau pokoknya orang kayak hewan paling tinggi gitu tingkat kepintarannya apa gitu. Kayak, pokoknya gak usah ngaku-ngaku deh, Mbe. Makan gak sih? Aku mau makan barbecue lagi. Nyam. Abis. Mbak. Makan yang sini dulu deh. Kenyang. Hati senang, perut kenyang. Hati merasa gembira, dompet kosong. Ya guys, aku masih memiliki 400 yen lebih. Mbe, kayaknya kamu harus pergi deh. Aku jijik sama makanan mulai jijik. Oke, jadi guys, aku akan mereview sekitar pohonan ini. Jadi pohon-pohon ini ya guys. Ceritanya Bobip ngomong, aku juga gak tahu Bobip itu suara gimana. Bobip sih kayaknya. Namanya ini Bobip. Tahu ku Bobip ya kayaknya. Kayaknya ya, aku juga gak pernah nanya. Soalnya kalau aku melihat di YouTube itu tuh namanya Bobip dan aku nggak tahu namanya itu siapa. Mungkin karena si Bobip tapi sekarang atau namanya sudah berubah menjadi Bobop. Dan aku tuh yakin kalian itu setidaknya pernah sekali nonton yang namanya film Toy Story, karena aku sendiri tuh pernah namanya nonton Toy Story. Jadi Bobip sekarang melamar pekerjaan menjadi seorang damkar. Jadi aku mau coba masuk deh ke dalam sini. Soalnya aku tuh kayak penasaran karena belum ada yang mencoba masuk. Kita zoom. Zabuton. Kita action. Alamak, kenapa tak di action lagi nih? 10 kali lebih cepat. Masuk. Yeay. Lah kosong. Mari kita lihat. Kosong guys. Tak berguna sekali memang. Jadi sekarang langsung saja Bobip ini mau melamar jadi pemadam kebakaran. Jadi si Bobip ini membuat rusuh. Sekarang ya pekerjaannya. Disuruh bosnya. Aduh, sorry ya yang punya mobil ini. Gua gak tahu menau soal mobil kalian yang kenyok ini dan amprok nih. Oke guys, jadi ini tuh udah sore. Ceritanya Bobip ini baru pulang. Kenapa durasinya itu lama pendek banget? Soalnya aku tuh agak bosen gitu. Ada, aku capek banget. Itu kata si Bobip. Aku capek banget nih. Udah kerja, aku dibayar. Tapi untung aku tadi bisa makan. Halo, pus-pus. Aku mau BO dulu ya. Peceprit. Dah, selesai. Apaan sih BO peceprit? Ganti baju nih. Sekarang kamu mandi. Udah. Rupanya Bobip itu juga berpengalaman soal gitulah, kayak mandi-memandi menggunakan teknologi Jepang. Jadi Bobip, sekarang aku itu ngasih tahu kamu itu sekarang memiliki pekerjaan sampingan, yaitu semenjak siapa dulu? Bobip. Pa.
power of Barbie. Lu heboh banget. Bisa gak sih nih Bobby tuh ya kayak gak heboh. Tuh aku jijik kalau dia heboh. Padahal aku yang ngisi suaranya. Oh, udah lo bodo amat. Sekarang langsung aja. Aku saat itu kerja. Ini kameranya aku naikin ya. Oh di sini naik temen lu. Oke. Kaki lagu anime guys, hashtag lagu anime cek. Barbecue party guys. Udah tahu itu barbecue party ada, tapi cuman aku nggak mau kerjain misinya karena nggak dapet duit aja itu. Guys kalian, aku mau ngasih tahu ke kalian ini info penting banget. Soalnya kayak aku tuh kayak berkurang gitu duitku pas makan di sini. Nah, market price berkurang duitku padahal cuma dikasih kayak ginian doang. Oh my god, banget kan, gila banget penjualnya jujur. Jadi guys, aku juga mau kasih tahu ke kalian, nanti di next video aku tuh mau kayak bikin video tentang mencari duit di seluruh Sakura School Shibuya Jawa. Enaknya memberitahu ke kalian seluruh tempat yang ada duitnya biar kalian jadi kaya gitu. Ada di sini. Oh, mungkin biar maling itu kayak lama nyarinya dan ada kan bunyi-bunyi gitu, gitu kan biasanya. Nah itu kalau bunyi-bunyi itu artinya pertanda kalau ada maling. Nah jadi kita tuh bisa tahu ya namanya ada maling. Jadi sebagai pengen lelah ingin pekerjaannya yang baru. Beb, sebaiknya lu naik sedikit deh. Ya Bib, sebaiknya lu naik sedikit, skenario kayaknya kurang tuh Bib. Kurang paham dia masih dengan skenario, emang skenario. Oh rupanya nembus guys, oh udah hidup guys lampunya. Udah malam. Ini nembus ya. Aku sampai juga di rooftop. Bob, oh, aku akan melompat di semua genteng. Oh, ini serigala guys. Apa tuh? Kayak ada lope-lope guys. Oh, rupanya hiasan. And see you the next video guys. Bye bye. I love you very much. Bye.